lebih wah ini kan dari sami orang. Nyata ya. Ini aja jujur-jujuran jauh eh. Jalan. Dah, jam berapa? Setengah 11. Jam 1 kita ambihan. Nah, aku aja kala. Akur. Nah, yang akur duduk ulun pulik. Eh. Nama. Orang datang ke sini dimakani orang kada? Ya bujur. Bagaimana banyu hibakna? Aro kampung paruh minum banyu aja. Aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sadiqi wal majdi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman kathira. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idbada fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Al ayah bainal kiram, masyal habaib, para habaib duriatnya Rasulullah, anak cucu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nakussu bi dzikri ahinal kiram al habib al sayyid Abdul Qadir bin Saleh bin Abdullah al Haddar, al habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah al Haddar, dan habib ulun sorang habib Mustafa bin Saleh hatinya tayang ya benar ada lagi dan para guru-guru agama, para ustaz, para kiai, habib khusus guru kita, guru Muhammad Rafi'i, guru Kiai Haji Ahmad Sufyan Nur, ya kan? SPD sepeda, yaitu sahibul majlis, guru Muha, ya Muha biar bertahan. Sidin ini menjual nugget, menjual sosis, dan berbagai macam tulisannya di muka. Ya kan? Partai dan ekiran. Ada aja kan sosis partai dulu. Dan ini menjual-menjual. Tapi subhanallah lah, mohon maaf, subhanallah. Gurunya mirip sosis. Ada pegaya, guru, nah Tuhannya mana? Itu kita tampar, bapal. Dan yang saya hormati, kita doakan juga guru, mudah-mudahan di sini ditambah anaknya. Amin. Mudahan beranakan 23. Amin. Harus siup mati sini tidur. Dan tampar anaknya beratan. Nah, dan guru kita yaitu sahabat ulun dunia akhirat. Siapa beliau, Bib? Kiai Haji guru kita Muhammad Ahmad Abdul Rauf STMJ, susu telur madu jahe. Kita doakan para guru-guru, mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah berikan ilmu yang manfaat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga para aparat-aparat pemerintah, bapak pejabat-pejabat pemerintah, bapak presiden dan wakil presiden, menteri kehujanan, menteri kepanasan, menteri kelaparan, menteri kehausan, keberatan, buat pian ini. Ya kan? Yaitu pembakal ada juga, alhamdulillah. Camat ada, bakal ada kah? Ada. Ada. Ya kan? Camat ada juga, buat corona beratan itu. Ya kan? Ayo Pak RT ada, alhamdulillah RT terpilih. Ya kan? Alhamdulillah Sidin. Awak halus tapi lama. Banyak makan bolehnya. Nah, kita doakan Bapak RT kita, mudah-mudahan sini ya biasa-biasa aja. Amin. Dan Bapak dan Bapak-bapakan bertahan, hadirin wal hadirat, rombongan maulid, bubuhan sirkus. Ya, kita doakan mudah-mudahan bubuhan sirkus insyaallah ya kaitu-kaitu juga. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu kebanggaan, anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita terkecuali ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah. Lagi-lagi Allah berikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa hadir duduk di suatu majlis di mana majlis ini dikatakan bimahdil fadli wal minnah, murni anugerah karunia dari Allah karena kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah berikan kita kesehatan, syukur alhamdulillah. Berada kita di bulan yang baik, berada di hari yang baik, berada dalam suasana yang baik, insyaallah tidak kita keluar dari tempat yang baik ini terkecuali menjadi orang yang lebih baik. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Kenapa, Beb? Orang yang panjang umur itu, Pak, Bu, nih dengarkan telinganya. Eh, Ojo, Ngotiai, yang kami menang, lenggo sing api. Yang rongono kupingi. Kenapa, Beb? Orang yang panjang umur itu, kata Rasulullah, khairukum man tola umruhu wa hasuna amalu. Pahamlah. Kata. Darapan. Paham dengan anak-anak. Ya? Khairukum man tola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia di antara kalian, man tola umruhu, yang umurnya panjang, wa hasuna amalu. Amalnya, Pak? Baik, berada di bulan yang baik, bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tidak ada bulan yang tidak baik terkecuali di dalamnya kita isi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua bulan itu menjadi baik. Sayyidina Hasan, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sakaratul maut, nih dengarkan. Eh, hey, tadi men HP itu tampar nih. Heh, ayo kam. Anak siapa kan nih? Kayak kadang-kadang bergaya-bergaya jelamah-jelamah. Kalau kita nangis, anu orang mahlih, anu. Ulun jelamah, boya, di belakang raya, jelamah di belakang raya, anak-anak juga, ya ulun saya. Jangan kaya, tampar nih, kalau menangis. Sekali yang menangis itu, abahnya nanggung undang ulun. Bahaya, bang. Musia dipotong orang. Sayyidina Hasan, cucunya Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Ini sekumatnya kita, boya. Sayyidina Hasan cucu Rasulullah ketika sakaratul maut menjerit seperti anak kecil, seperti bayi menjerit. Ya kan? Lalu saat itu para tabi'in menghibur Sayyidina Hasan dengan perkataan, "Wahai orang yang diberi gelar syabab wa halil jannah, pemuka pemuda ahli surga, apa yang menyebabkan kau menangis? Bukankah engkau akan berjumpa dengan kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nenekmu Khadijah al-Kubra dan ibumu Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Apa kata Sayyidina Hasan? Yang kau katakan itu benar, yang kau katakan itu jujur. Sekarang yang menjadi pikiran di dalam hatiku, apakah amalku di dunia diterima oleh Allah ataupun tidak? Inilah yang menyebabkan aku menangis, kata Sayyidina Hasan. Masya Allah. Dan kalau sekalas Sayyidina Hasan, cucunya Rasul, beliau menangis takut kalau aman yang ada diterima Allah, lalu bagaimana dengan kita? Manusia yang setiap hari kita durhaka kepada Allah, manusia yang setiap hari kita durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kapan kita bisa menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya kan? Ini berada di bulan yang baik nih. Harapan kita mudah-mudahan amal kita baik, akhlak kita baik, hidup kita baik. Itu yang dicari. Karena bulan yang ada baik, semua itu bulan baik. Bulan suci Ramadan, baik, bagus bulan suci Ramadan. Ya? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, Sya'ban wa syahri wa ramadhan syahru ummati. Sya'ban itu adalah bulanku, bulan di mana khusus untuk berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Bulan suci Ramadan pun bagus. Kada bagus bulan suci Ramadan menyampaikan kada puasa. Hey. Ya lah, ada lah, sini lah, ada. Banyak. Banyak. Di mana, Beb? Untuk manggis. Ya, munnya ada orang mengundangan tetangga, pembukaan, memperjual, pembukaan. Puasa ada? Hmm. Ada itu banyak kayak itu. Bagaimana, Beb? Kok itu manggis? Ini anak siapa udah tadi ini? Jaga anaknya, Pak. Jangan tahu mula aja. Ada hanya, Pak. Bulan baik, bulan yang bagus. Bulan Sya'ban, bulan berselawat kepada Rasulullah. Artinya apa, Beb? Banyak selawat kepada Nabi. Agrabukum minni majlisan yawmal qiyamah akbarhum alaiya sholatan. Orang yang paling baik, paling dekat, paling parah duduknya lewat aku, kata Rasulullah. Di akhirat nanti, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang paling banyak membaca sholat.
salawat salamatullah ala taha rasulillah salatullah salamatullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait ya Allah. Baca salawat yang apa jar Habib Ali Al-Habsyi salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Ketika kita baca salawat pujian kepada Rasulullah, roh kita ini punya hubungan lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, daripada menjadi orang. Nih, bujur. Ya, jangan urus yang tadi daripada kita menjadi orang berhemat. Ya, kita lihat orang kan biasanya sedikit-sedikit menjadi orang. Bagaimana, Beb? Kok manggis? Iya benar. Duduk di teras rumah pagi, sore yang dibenderi orang, baiklah. Ada. Di mana baiknya? Ada yang baik. Mendiri orang, menyenak mendiri orang itu dirinya periksa dulu. Man arafa nafsahu, arafa rabbahu, kenalkan dirinya, maka orang itu akan kenal kepada Tuhannya. Siapa ulun ini? Manusia yang selalu banyak durhaka kepada Allah, selalu banyak dosa kepada Allah. Pak, Bu, Sayyidina Ali Zil Abidin, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam membawa gandum, menggendong gandum setiap malam, mencari rumah-rumah fakir miskin itu dijulungi diberinya gandum. Setiap rumahnya satu orang kadang yang tahunya. Setiap hari, setiap malam membawa karung isinya gandum, dibagi-bagi itu gandum kepada fakir miskin. Satu orang tidak ada yang tahu setelah Sayyidina Ali bin Abi meninggal dunia, ketika dimandikan jenazahnya punggungnya berbekas. Kenapa? Ketuhukan, keseringan mengangkat karung isinya gandum dibagi-bagi kepada fakir miskin. Masya Allah, cucunya Nabi tuh. Kita nak bagawian. Boleh dari majlis ngadu ayam. Bungol mana dok? Saru tu lucu. Pijang gue mau jadi si laki nak ngadu ayam gawian. Berpikir aja lah cari urupannya. Tapi mau nyatu hamba ya, kadang mungkin juga mak. Kadang luar sana juga. Mbak. Iyalah, boleh dari majlis main jodi. Boleh dari majlis bedong di pos. Siapa Beb? Kita manggis. Makanya punya ada orang mati, ya kan gawiannya mendom di pos, jenajahnya jangan dibawa ke masjid. Kemana Beb? Ke pos. Gantung ikra ting-deng. Lawan kapitan jemuran. Hanya dibawa ke kubur. Punya ketujuh warung jambel emang Beb? Bawa ke warung jambelai jenajahnya. Anda di meja warung jablay, gantungi susu, mie, kopi, teh, di mukanya mie goreng, mie kuah, mie sedap, mie limukuin. Anda ke, punya payu, mie-nya hanya diantar ke kuburan. Punya ketujuh madu ayam, Bang Beb, jenajahnya buat di ayam. Bungol bener itu. Apa yang dicari? Ya kan orang gak bahagia hidup di dunia itu sehat, walafiat, bahagia tuh. Ya kan apa yang dicari? Dunia. Cobalah mereka orang soleh. Balahya'un indarabihim yirzakun. Mereka hidup di sisi Tuhannya. Telah mendapat jaminan rezeki dari Allah. Kenapa? Dekatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rezekinya apa? Lancar. Kita menangis banyu kopi. Menangis banyu kopi itu. Ya berdoa minta lawan Allah. Ada pernah dikabulkan Allah. Kamu banyak dosa. Ini nak masuk surga. Potongan nang kayak ni. Hadir ke majlis jadi makanan. Nak masuk surga. Tapi alhamdulillah baik-baik kita sehat syukur alhamdulillah bujuran. Eh bujuran. Apa jangan-jangan? Eh bujuran. Kita sehat nih. Eh luar biasa. Mbak, makanya orang dah bahagia tu nak kuncinya sehat. Mau diundang orang makan kemana-mana gue hatu berai. Apalagi mau potong manggis terkenal. Orang kawa. Orang kawa. Ini punya tu pada tidak pak. Orang mak berdarah. Lakiannya bina goros, mohon beri maras kesian. Beri maras. Orang makan. Ini aja beriman. Ibu ni punya undangan kemana-mana. Biar undangan apa kemana lah. Coba periksa tasnya. Ada nama orang halus-halus. Nggak kenal. Anak apa? Buat wadahnya mana? Korongnya wadah ini. Habis percaya aja.
Artinya apa? Nikmat alhamdulillah. Kadang kita ini apa, Be? Kalau sudah kita garing, ya kan kita dihajar ingat kepada Allah.